Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi faqahana fiddin din wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. جماعة مسجد جميعة الأمة عند الله سبحانه وتعالى kembali kita bersama-sama kembali memberikan puji dan syukur kita rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan masih memberikan kita luang waktu memberikan topik hidayah serta indahnya kita kembali di tempatkannya di rumah yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama Tak lupa pula kita berniat nawa itu an masjid sunatan billahi taala. <coughs> Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan fikut-fikut beliau hingga akhir nanti. Qolal <kullal> musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ulakum biddaraini amin Wa min asma'il husna Ar-Raqibu Di antara asmaul husna selanjutnya yang ke-44 yaitu Ar-Raqib ar Ar-Raqib Artinya Maha Mengawasi Huwallati yara ahwal al-ibad wa ya'lamu wa yasma'u aqwalahum wa yahfazu a'malahum wa yuhitu bi maqnunati asrarihim wa yughibu anhu shay'un Imam Ghazali rahimallahu taala menafsirkan arti ar-raqib di sini huwallati yara ahwal al-ibad Dialah Allah yang senantiasa melihat tingkah laku daripada hamba-hambanya. Waya'lamu wa yasma'u aqwalahum. Allah mengetahui dan mendengar akan perkataan-perkataan mereka. Wayah fazu a'malahum. Allah pula yang memeliharakan daripada amal-amal atau perbuatan mereka. Wa yuhitu bi sararihim. Dan Allah pula yang meliputi segala daripada rahasia hati manusia wala yugibu anhu syai' dan tidaklah hilang yang demikian itu daripada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Jadi ar-raqib atau maha mengawasi di sini kata Imam Ghazali yang pertama Allah melihat ahwal atau tingkah laku manusia. Perubahan-perubahan manusia Awal mulanya jahat lalu ditakdirkan Allah Subhanahu wa orang itu menjadi baik. Awal mulanya baik akhirnya suul khatimah itu Allah mengetahui dan Allah taala melihat. Allah yang mengetahui dan Allah yang mendengar akan perkataan-perkataan manusia dan Allah pula yang memelihara rekaman daripada amal-amal manusia untuk nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan meliputi Allah dengan segala rahasia-rahasia hati manusia. Wala anhu syai dan tidak pernah hilang sesuatu apa jua pun daripada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Ar-raqib di sini artinya muraqabah ini salah satu di antara amaliyah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya. Salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW menanyakan masalah iman dan perkara Islam. Lalu seorang laki-laki tersebut yaitu seorang malaikat yang menyerupai laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah apa itu ihsan ihsan <tuh> itu kata Rasulullah anta budallah ke ka annaka beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah fa takun jikalau kamu tidak mampu merasa melihat Allah Fa innahu ya roka, rasakan bahwasanya kamu dilihat Allah. Nah tingkatan yang kedua di sini kamu merasa dilihat Allah itu adalah rokib tadi murokobah merasa diawasi oleh Allah. Dan ini adalah sepaling bagus amal. Jadi kalau perkara hati lah kalau perkara hati amaliah yang paling tinggi itu setelah musyahadah menyaksikan Allah di sekalian alam itu amalan yang kedua adalah muraqabah artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW alaihi wasallam pernah bersabda salasun man fa'alahunna faqad ta'mal ta ima ta iman ada tiga perkara kata Rasulullah Barang siapa yang melakukan diantara yang tiga tersebut sungguh dia sudah merasakan manisnya iman. Kalau ditanya seseorang kamu berimankah beriman, tapi pernah anda mencicipi manisnya iman? Apa itu iman percaya? Kita percaya dengan adanya gula itu manis setelah kita merah, merasakan. Kalau cuma sekedar kabar-kabar atau pemberitahuan orang atau sekedar kita membaca bahwasanya gula itu manis itu namanya bukan iman, bukan percaya, itu namanya tahu. Jadi iman kita ini ada tandanya, ada terasa manis. Bukan sekadar tahu kamu berimankah kepada Allah, beriman, tapi rasanya kamu percaya dengan Allah taala itu di mana buktinya? Tidak bisa menjawab kita. Kamu percayakah, kamu berimankah atau percayakah dengan malaikat? Percaya, beriman 100%. Apa buktinya? Kamu percayakah dengan kitab-kitab Allah? Percaya, beriman, beriman. Apa buktinya? Sampai ke enam-enamnya kita ditanya. Apa buktinya? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang melakukan tiga perkara ini baik salah satu di antaranya maka sungguhlah orang itu sudah merasakan manisnya iman artinya betul-betul percaya dan yakin kalau gula itu manis bukan sekedar tahu kita tidak pernah minum yang namanya minum air yang manis cuma kata orang bila air itu dicampuri gula terasa manis tapi kita tidak pernah minum air manis bisa ndak kita yakin tidak bisa yakin sekedar pengetahuan semata <tuh> Nah, iman kita ini pun perlu dipertanyakan. Kalau belum merasakan manisnya iman, manisnya kepercayaan kita kepada Allah, itu belum kita dikatakan memiliki iman sempurna. Apa kata Rasulullah SAW di antara yang tiga tersebut? Ayakkala ya an azza wajalla ma'ahu haythu kana orang itu mengetahui meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beserta dia dimanapun dia berada artinya muraqabah artinya selalu merasa diawasi Allah bila belum merasa kita ini diawasi Allah berarti iman kita ini cuma sekedar pengetahuan sekedar pengetahuan atau pengakuan diri kita takut kita ditanyalah perkara iman. Nah, iman inilah nantinya yang membawa kita husnul khatimah ataukah suul khatimah nantinya pada waktu sakaratul maut. Percaya kepada Allah cuma sekadar pengetahuan bukan merasakan lagi. Di sini puncaknya nanti kita. <tuh> Di sini puncaknya <tuh> kalau belum merasakan lah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kita belum dikatakan memiliki iman yang betul-betul beriman masih sekadar pengetahuan atau sangka-sangka kita yaitu dengan cara apa kata Rasulullah kamu mengetahui atau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beserta kamu hai sukana dimanapun kamu berada, dimanapun dia berada. Nah, apakah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini? Pengetahuan seperti ini, Nabi tidak membongkar rahasianya. Ada, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu materi, namun tidak ada diperhatikan oleh Rasulullah. Tidak ada yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap menyampaikan ilmu pengetahuan, <coughs> itu selalu diajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan amaliyahnya, bagaimana cepat pengamalannya, bagaimana prakteknya yang sehingga kita betul-betul merasakan yang namanya iman tadi. Jadi di sini dua lah. Jadi muraqabah itu kedudukan yang kedua, kedudukan yang pertama tadi antakbudullah ke ka anak kata kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ini namanya musyahadah atau menyaksikan Allah. Jikalau tidak mampu kata Rasulullah, maka kamu jalan yang kedua. Fa innahu yaraka rasakan bahwasanya Allah yang melihat kita atau Allah yang mengaw mengawasi diri kita. Nah, yang namanya diawasi oleh Allah inilah kita perlu tahu kembali sejarah awal-awal penciptaan roh kita sebelum kita dihantarkan ke muka bumi ini sebelum kita dikirim di dalam perut ibu kita ada namanya alam syahadah ada namanya alam sodiqun di alam syahadah itu semua roh-roh kita seluruh makhluk-makhluk ini menyaksikan Allah tidak ada terdinding nah sehingga di dalam Al-Quran di dalam di dalam surah Al-Isra ayat yang 86 ke 85 wa anir ruh wahai Muhammad ketika umat kamu nanti bertanya mereka bertanya wahai Muhammad anir ruh daripada roh Kulir ruhu min amri rabbi katakan wahai Muhammad jikalau umat itu bertanya masalah roh kulir ruhu min amri rabbi katakan bahwasanya roh itu daripada perkara Tuhanku wa ma utitum minal ilmi illa qalila dan tiada kalian itu diberi ilmu terkecuali cuma sedikit perkara roh berarti kita nih ada juga perkara rohnya sekalipun sedikit sedikit bagi pandangan Allah tetapi banyak bagi pandangan manusia dikira orang bila sudah perkara roh habis cerita tidak ada jalannya ada bagi pandangan Allah ilmu-ilmu masalah roh itu sedikit aja kuberi beri tetapi bagi kita sebagai makhluknya apabila diungkap hijab kita perkara roh maka kita tidak akan sanggup untuk menerimanya nah kita kembali tadi lah di saat di, di alam syahadah kita menyaksikan roh-roh kita ini menyaksikan Allah tidak ada terdinding seperti sekarang ini berarti berarti kita ini harus kembali lagi menjadikan jasad ini adalah pandangan roh kalau kita sekedar berhakikat di hati lah pandangan kok ya sudah begini ini ini begini, begini tapi tidak ada kita di sini di hatinya lah. memandang bahwasanya pandangan kita pandangan orang lain terhadap diri kita itu adalah pandangan roh selama itu pula kita tidak bisa merasa diawasi oleh Allah ini amaliyahnya dari guru kita dahulu jadi bukan sekedar Rasulullah memberikan materi masalah ketauhidan namun Rasulullah sudah mempraktikkan bagaimana caranya nah disinilah amaliyah kebatinan Jangan sampai kita sekadar amaliyah zahir yang sedangkan disuruhkan Rasulullah kita ini beribadah seakan-akan melihat Allah. Artinya sampai ke batin. Jika lo tidak bisa kita melihat Allah, rasakan bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah. Ada dua perkara di sini. Bila kita tidak sanggup yang pertama melihat Allah, jalan kedua kita merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana caranya? apa amaliyahnya supaya kita ini merasa seperti diawasi oleh Allah. Nah, kita kembali lagi sejarah kita dahulu. Sebelum dijahirkan kita di muka bumi, roh-roh kita ini sudah menyaksikan alas Allah bertanya kepada roh-roh kita, alas bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Kalu bala syahidna, kita mengatakan serentak pada waktu itu bala syahidna. Tentu saja kami menyaksikan engkau itu Tuhan kami, wahai Allah. Nah, kita tidak terdinding di sana. Berarti lah kalau roh kita tidak terdinding dengan Allah lah. Kalau sekarang ini kita terdinding dengan adanya makhluk berarti kita harus kembali mengulang kembali bagaimana supaya tidak terdinding dengan Allah dengan cara apa berhakikat di hati setiap apa yang kita pandang orang lain memandang kita <coughs> itu adalah pandangan roh namanya nah jadi di saat kita ragu-ragu inilah tidak ada yang melihat ah ambilkah tidak ambilkah tidak berhakikat di hati ini pandangan roh Kalau dahulunya roh bisa memandang Allah Sekarang kalau kita berhakikat sekarang Allah itu tidak terdinding Yang sebenarnya yang, yang terdinding itu adalah diri kita Kalau kita berhakikat ini pandangan roh Insya Allah kita tidak terdinding lagi memandang Allah Karena asal mulanya roh ini selalu memandang Allah Yang sekarang ini kenapa kita tidak bisa memandang Allah Dikarenakan ada jasad ini Lalu kita harus mengembalikan Kita kupas kembali jasad kita ini sampai kepada roh berhakikat kita bahwasanya ini adalah pandangan roh lalu kita kembali seperti zaman dahulu kita akan melihat di alam ini seakan-akan kita diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini amaliyah supaya kita bisa murokobah yang dengan murokobah tersebut <coughs> lah kita diakui Rasulullah, kita akan mendapatkan yang namanya manisnya rasa iman bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar sangkaan, bukan sekedar <coughs> ucapan semata kita ini beriman, tapi kita betul-betul sudah merasakan yang namanya iman tadi, nah itu amaliyahnya diantara amaliyah yang dikasihkan oleh guru kita terdahulu <coughs> Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah merasa lah diawasi Allah, dimanapun berada kata Rasulullah, kita harus bisa merasakan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah lama kita mengamaliahkan demikianlah, kita naikkan lagi kepada antak budallah ka anna roh, beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tadi amalan untuk supaya kita merasa merasa seperti ada yang mengawasi. Karena tidak mungkin mata kita ini bisa melihat langsung jad Allah taala tidak mungkin. Yang hanya bisa melihat itu adalah roh. Jadi kalau roh yang bisa melihat Allah maka kita harus kembali lagi jangan mata yang memandang tetapinya pandangan batin kita yaitu pandangan roh yang melihat daripada kejahiran Allah di muka bumi ini lalu kita seakan-akan diawasi jadi jangan bingung nanti kalau kita berhakikat demikian adalah berhakikat demikian seakan-akan kita ini seperti berada di suatu alam Alam kosong tapi kelihatan Seakan-akan kosong tetapinya ada Kalau istilah mohon maaf Kalau istilah di dalam ilmu tauhid itu namanya panah Selama kita belum mempanakan diri kita Akuan diri kita masih ada Lalu kita merasa diri kita yang beribadah Bila kita ini belum mempanakan diri kita lah, belum menghilangkan akuan diri kita, selama itu pula ibadah kita ini masih mengharapkan daripada makhluk, termasuk mengharapkan surga, termasuk berhindar daripada api neraka. Sedangkan itu makhluk Allah bukan Allahnya. Jadi jangan bingung nanti di saat kita mengamaliakan hal yang demikian, kita melihat diri kita, melihat sekali alam ini seakan-akan kosong. Seperti bayangan. Lalu kalau sesuatu itu seperti bayangan. lah Ini manfaat, ini mudarat. Kita tidak takut lagi dengan adanya mudarat. Kita tidak takut, tidak apa mengharapkan lagi hasil daripada manfaat. Itulah gunanya ketauhidan. Tauhid itu artinya menjadikan satu sedangkan di alam ini serba dua. Jadi kalau orang itu sudah matang merasa di merasa diawasi oleh Allah dengan amaliyah demikian maka sesuatu yang di alam ini akan se, seakan-akan nah kita merasakan seakan-akan satu semata Lalu kalau seakan-akan sesuatu yang dua di alam ini seakan-akan menjadi satu maka kita tidak ada lagi yang namanya istilah mengharap dan berhindar. dikasih orang kah tidakkah ridho dimuliakan orang kah atau dihinakan orang tetap diam itu namanya bertauhid dinikmati aja nikmati bahwasanya Allah lah bahwasanya Allah yang melakukan takdir yang ada di alam ini, itu sudah tahu ilmunya kita semua. Kita tahu, bahkan anak-anak pun sudah diajari dahulu bahwasanya segala sesuatu itu tidak ada lepas daripada Allah. Tinggal pandangan hati kita aja lagi. Bagaimana mengungkap supaya hati kita juga ikut memandang kepada pandangan Allah dengan cara beramaliah batin pula. Nah, jadi kita seakan-akan merasa diawasi Allah kalau kita mengamaliyahkan bahwa inilah pandangan roh, inilah pandangan roh. Kita naikkan lagi pelajaran yang kedua, yaitu kita seakan-akan melihat Allah. Nah, disinilah puncaknya seseorang yang beribadah seakan-akan melihat Allah. Orang itu bisa melihat Allah setelah dia menghilangkan akal basyariahnya. Di dalam hadis kudusi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah Taala berfirman kata Rasulullah, "Layakun wujudul haki illa bakdal selama lamanya tidak akan didapat Allah Taala. Artinya seakan-akan tidak kita itu bisa merasakan memandang Allah illa ba'dal basyariyati setelah kita menenggelamkan sifat kemanusiaan kita apa sifat manusia bila baik senang bila buruk tidak senang harus kita tenggelamkan menjadi satu keriduan terhadap takdir Allah baru kita bisa memandang Allah inilah yang namanya musyahadah nah itu yang dianjurkan Rasulullah kita Setelah kita belajar rukun iman, rukun Islam, rukun Islam lima, rukun iman enam, sebelas sudah. Tambahi rukun ihsan menjadi dua belas. Jadi kenapa Rasulullah SAW itu dilahirkan 12 Rabiul Awal Karena Rasulullah itu membawa 12 rukun Rukun Islam 5, rukun Iman 6, 11 Rukun Ehsan 1, 12 Kok kenapa anda ganjil-ganjil? Allah Ta'ala cinta ganjil Kenapa Rasulullah lahirnya genap 12 Rabiul Awal? Karena Rasulullah membawa 12 rukun Dan 12 rukun ini wajib kita pelajari jangan sekadar pikir saja rukun ihsan ini yang paling berat antak budallah ke anak beribadah kamu seakan-akan melihat Allah jikalau tidak mampu maka seakan-akan kita diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau perkara Islam itu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, sama halnya ihsan di sini ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada yang membatalkannya. Samaratul muraqabati buah atau hasil daripada orang yang sudah muraqabah. Artinya kemana mana pun kita berjalan seakan-akan ada yang mengawasi. Apa buahnya? Yang pertama dalilu kamalil iman. Itu sebagai tanda bahwasanya sempurna iman seseorang. Nah, maka kita ini mau mati dalam keadaan beriman. Finish terakhir kita tuh pada waktu sakaratul maut, yang kita selamat tidak selamat itu perkara iman yang menyelamatkan, perkara iman. Terkadang ada yang membawa rukun iman cuma lima. Rukun iman yang terakhir, takdir baik, takdir buruk datang dari Allah, itu tidak bisa diamaliahkannya. Buktinya orang tuh banyak mengeluh, yalah. Kita boleh inilah mengungkapkan suatu apa? Suatu permasalahan kita. Yang penting jangan sampai mengeluhkan. Apalagi sampai kita menyesali daripada takdir itu aja. Kalau kita misalnya minta pendapat, silahkan. Yang penting, jangan menyalahkan daripada perbuatan-perbuatan makhluk, jangan disalahkan karena mereka pun tidak mampu. Kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita ini cuma memandang orang-orang yang salah itu adalah bahagian daripada pandangan kita supaya mengetahui bahwasanya Allah Taala itu berkuasa atas segala sesuatu lalu aman hati kita nah, nah itulah gunanya amaliyah amaliyah itu supaya hati kita ini bisa terjaga amaliyah amaliyah kita Itu yang pertama. yang kedua al bu'du anil maksiati. Orang yang sudah muraqabah bisa merasakan manisnya iman itu. Orang tersebut akan semakin menjauhi daripada maksiat. Karena kita merasa diawasi. Di zaman dahulu pernah terjadi <tuh> Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah berjalan-jalan melewati suatu tempat pengembalaan kambing. Jadi pada waktu itu Sayyidina Umar ini melihat seorang pengembala kambing yang ahli ibadah. Budak. Budak atau hamba. ditesnya si hamba tadi, seorang budak tadi dites oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, "Aku hendak beli kambing kamu satu ekor aja." Jadi kata pengembala tadi ini kambing punya majikan kok. Kata si Umar satu aja, dosa banyak satu aja untuk makan. Tidak mau, ini punya majikan kok. Nanti kalau kurang, ini kan kubayar kata si Umar ini kan akan kubayar, bukan aku minta kubayar. Bila nanti majikan kamu bertanya kemana, satu lagi kambing hilang, bilang aja dimakan serigala. <tuh> Jadi, kata seorang budak tadi, pengembala kambing, "Iya, kalau itu makhluk, bisa kita dustai bagaimana dengan Allah? Sekarang kita bisa berdusta, cuma nanti di hari kiamat bagaimana? Sekarang majikan kita tidak bisa melihat bagaimana Allah yang selalu menyaksikan kita." Nah, setelah mendengar jawaban seperti ini, Sayyidina Umar mengajak kepada pengembala kambing tersebut di mana rumah majikan kamu kata Sayyidina Umar di sana dibawa ke rumah <tuh> sampai di rumah Sayyidina Umar radhiyallahu an ini mengatakan kepada majikannya pembantu kamu ini termasuk orang yang tinggi imannya sekarang aku beli dan ku merdekakan itu sahabat dahulu lah Sahabat dahulu menganggap orang itu imannya sempurna apabila orang itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kita sekarang. Bukan pakaian yang menjadi nilaian Allah, bukan jasad yang menjadi nilai Allah, tetapi hati kita yang merasakan diawasi oleh Allah. Apalagi sampai kita itu bisa memandang memandang Allah. Apakah kita memandang di alam ini memandang jad Allah? Bukan jad Allah. Yang kita pandang itu sifat dan perbuatan Allah. Allah tidak bisa dilihat, Pak. Melalui mata kita tidak bisa. Yang kita bisa pandang di alam ini adalah yang pertama perbuatan makhluk. Lah, kenyataan perbuatan makhluk itu daripada kenyataan sifat Allah. Kalau kita buka pelajaran yang dahulu lah, Allah itu adalah nama Tuhan kita. Nama Alif artinya sifat Jalal. Jalal itu artinya sifat kebesarannya. Sifat kemuliaannya bila kita melihat makhluk orang tuh senang minta puji, senang begini-begini apabila tidak dipuji marah. Kita memandang itu kejahiran atau kenyataan daripada sifat jalal Allah. Lalu kita tidak marah dengan orang tadi. Itu cara memandang memandang Allah. Bukan memandang ini jad Allah jad Allah bukan. Kita memandang daripada perbuatan makhluk itu kenyataan atau bukti sifat Allah. Sampai di situ aja kita tidak boleh mengatakan ini jad Allah tidak bila tidak boleh. Kita sampai di sana memandang perbuatan makhluk itu adalah kenyataan atau bukti sifat Allah. Nah, sedangkan Allah itu adalah nama Tuhan kita. Alif artinya sifat jalal, sifat kemuliaannya. Kalau manusia senang dimuliakan, kita pandang di sana ini bukti kenyataan sifat jalal Allah. Alhamdulillah aku bisa melihat melalui orang ini tadi. Lalu kita tidak marah dengan orang yang minta puji aja senang dipuji. Tidak mungkin kita akan menggibahnya tidak mungkin kita akan menggosip orang tadi. Selama pandangan batin kita sampai ke sana, kita ini bila ada orang yang senang dipuji, oh, ayo ya, kita puji terus jar, supaya duitnya jalan jar Nah ini pikiran kita, sudah orang itu sesat, kenapa kita tambah sesat lagi? Orang tuh senang dipuji, lalu kita puji terus puji terus tujuannya supaya keluar duitnya. Itu sama kita menyesatkan orang yang sudah sesat. Coba pandang Allah, pandang pelan-pelan itu Allah lah menyatakan dirinya memiliki sifat melalui perbuatan orang ide. Lalu kita sayang dengan makhluk tadi, kita tidak terdinding kepada Allah. Nah itu seharusnya kita ini bila sudah tahu orang tuh bahasa banjarnya ketujuh diambung, ambung, bahasa banjarnya ketujuh diambung. ambung. Nah paham lah, pian bahasa banjar, ketujuh diambung. ambung senang dinaikkan dinaikkan wah kita puji terus supaya duitnya jalan ya nah, maka bila sudah tahu pokoknya ini mau dipuji terus pak kalau tidak ada sampean ini pak ay Anda bisa kita ke warung pak lah di oh iya iya tetap, ya. artinya orang ini sudah nih lah, sudah memiliki sifat sombong di dalam dirinya kita sesekan lagi dengan sebab apa pujian kita satu jadi alif lam lam ha Allah. Allah jadi Allah itu nama Tuhan kita bernampak pada empat sifat yang empat sifat ini bernampak kepada seluruh perbuatan makhluk tidak ada yang lepas daripada empat sifat ini nah, kemana lagi kita mau mengenal Allah tinggal kita lagi perdalam kembali hati kita untuk mengamalkan daripada ilmu-ilmu ketauhidan lam alif lam lam itu sifat jamal jamal itu artinya sifat elok sifat lemah lembut sifat elok kalau orang suka bersih-bersih inilah bersih-bersih sedikit-sedikit bersih-bersih sedikit-sedikit kotor dibersih-bersihkannya orang tadi senang berpakaian yang rapi selalu mau digosoknya orang itu senang pakai make up dua jam baru selesai orang itu senang bersolek-solek bukti Allah Ta'ala itulah memiliki sifat elok atau sifat jamal dan tidak pernah ada lepas makhluk satu jiwa pun har, pasti ada memiliki sifat ini contohnya orang gila segila-gilanya orang berpuluh-puluh tahun pasti sekali atau dua kali pasti pernah mandi nah mandi itu bersisir itu bebesi besi diri itu itu tanda sifat elok eh, Allah tidak ada Pak seluruh makhluk ini pasti ada empat Sifat Allah Ta'ala di dalam dirinya yang mulai awal dia dilahirkan sampai dia mati, keempat-empatnya ini pasti ada di dalam perbuatannya. Yang perbuatan makhluk tersebut menandakan empat sifat Allah Ta'ala ini tidak ada yang lepas. Nah, bila kita sudah tahu tinggal memandang aja lagi, maka ini yang martabat yang paling tinggi, dan ini yang disuruhkan, dianjurkan, yang disunahkan Rasulullah. Dan ini yang makam yang paling tinggi makam makamnya orang yang ma'rifatullah Orang-orang yang mengenal kepada Allah Jalal, jamallah Artinya sifat elok Sifat elok itu dinampakkan Allah Ta'ala kepada makhluk Makhluk itu senang bersolek-solek Sekalipun orang gila Jangankan orang gila binatang pun bersolek-solek Padahal mereka tidak punya akal Ya, Apalagi, kucing setiap hari menjilati bulu-bulunya, padahal tidak punya akal. Bersolek juga, yang ketiga, lam, alep, lam, lam, ha Lam yang kedua ini adalah sifat kohar, sifat memaksa. Apa bukti Allah Ta'ala memiliki sifat memaksa? Allah Ta'ala tampakkan kepada manusia, manusia itu suka memaksa, mencuri, yalah, memperkosa, membunuh, merampok dan lain sebagainya. Jadi pandangan kita di saat makhluk-makhluk itu bermaksiat, melakukan suatu kejahatan, kita memandang supaya bisa kita memandang kepada Allah tidak terdinding dengan perbuatan makhluk ini ini pandang ini kenyataan sifat kohar Allah atau sifat memaksa Allah bukan Allah taalanya sifatnya yang kita pandang nah lalu kita baik dengan makhluk lah baik dengan makhluk tidak mungkin kita akan yang namanya membalas dendam itu tidak mungkin ada karena kita memandang di sana dia pun tanpa izin Allah taala pun tidak mungkin diletakkan Allah taala Ta seperti itu ini di saat ada heboh-hebohnya viral-viralnya pembunuhan-pembunuhan pembunuhan wah kita menggosip menggibah macam-macam di sana sampai kita berkomentar ya ini kalau tidak dibunuh juga mau coba pelan-pelan ditelaah kembali dia pun setiap manusia yang berakal pasti ingin baik tapi dia tidak mampu untuk menolak daripada takdir Allah itu aja masalahnya nah tinggal kita memandang baik-baik oh ini kenyataan sifat kohar atau memaksa Allah lalu baik kita dengan orang tadi lalu kita memaafkan lalu kita tidak menggosipkan lalu kita tidak kita ikut-ikut komentar-komentar yang viral pembunuhan sekarang ini dia pun tanpa izin Allah Ta'ala pun tidak bisa Nah, ini ikut-ikutan juga marah, keluarganya tidak juga. Adakah keluarga Juswa di sini? Ih, ikut-ikutan juga komen-komen di Facebook. Nda usah, Pak, Anda usah. Dijaga hati. Karena pertanggungjawaban itu di akhirat diri kita, bukan orang lain. Jadi menjaga diriku ampusakum, diri dahulu selamatkan daripada pandangan-pandangan yang salah. Nah, yang keempat, yang terakhir ini pula sebenarnya sudah empat kali kita ulang, cuma kita sama-sama mengingat kembali karena kita ini tempatnya ha, lupa dan salah. Yang keempat, yang terakhir ha. Ha itu adalah sifat kamal, sifat sempurnanya Allah. Nah, Allah Ta'ala ingin menampakkan sifat kamal ini kepada diri manusia. Manusia itu senang berangan-angan. Senang berangan-angan, artinya manusia ini selalu merasa kurang karena dia ingin dikatakan sempurna. Kamu punya rekening berapa? Kartu, kartu ATM kamu berapa? Sepuluh, kayaknya lah. Kamulah ini pun masih kurang, katanya. Nah, kita supaya jangan menggosip orang ini. Orang ini cinta dunia, kartu ATM sepuluh ini pun, katanya masih kurang. Bagaimana pandangan hati kita supaya kita baik dengan makhluk kita terdinding tidak terdinding dengan Allah kita berhakikat di hati ini kenyataan sifat kamal atau sempurnanya Allah tanpa makhluk ini aku tidak bisa memandang sifat Allah bagaimana kalau kita hendak bertemu dengan Allah kalau kita tidak bisa memandang sifatnya misal pula ada sepuluh udin sepuluh udin kita tidak pernah bertemu dengan yang sepuluh ini, tapi ada Udin yang asli. Bagaimana kita bisa mengetahui Udin yang asli melalui sifatnya? Nah, Allah Ta'ala tidak bisa dilihat, tetapi kita akan bisa betul-betul mengarah kepada Allah apabila betul-betul kita tahu sifatnya. Ada sepuluh Udin, kata orang, "Udin yang asli itu sifatnya begini-begini." kamu sudah ketemu kah yang sepuluh Udin belum sepuluh puluhnya tidak pernah bertemu bagaimana kamu nanti mencari Udin yang asli Udin yang asli itu sifatnya begini begini nah melalui sifat itulah kita akan ketemu dengan orang tadi nah sama halnya kita di alam ini bagaimana bisa memandang sifat Allah melalui perbuatan makhluk nah dengan adanya kita melihat perbuatan makhluk itu sifat Allah maka yang selain daripada Allah Ta'ala akan terasing-terasing sehingga kita pas sejalur untuk menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin ya rabbal alamin mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni segala dosa zahir dan batin kita diselamatkannya kita daripada penyakit-penyakit hati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewapakan kita khusnul khatimah dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya amin ya rabbal alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa ala ashabihi majma'in. Allahummaghfir lanaa wa maa ta'amadna wa maa asrarna wa maa aalanna wa maa anta lahim minna antal muqaddim wa antal muakhir laa ilaaha illallahu rabbana atina wa fil akhirati haasanaa wa qina adzabannar. wa alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha wa atubu. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.